Hai guys, kembali lagi di channel HDP Gaming. Hari ini gue bakal main game horror baru lagi, namanya Evil Noon Scary Horror Game. Oke, gue bakal langsung play aja. Kita bakal lihat keseruan game yang satu ini. Di sini gue bakal main di mode yang easy dulu aja kali ya. Oke, siap, kita langsung play. Oke, selamat datang di Evil Noon Scary Horror Game. Mudah-mudahan hari ini gue berhasil namatin game yang satu ini. Buat kalian yang belum klik tombol subscribe, klik tombol subscribe di bawah ini supaya kalian gak ketinggalan info menarik dari channel kita. Karena kita bakal terus update info game terbaru pastinya. Oh my god, ini rumahnya sama seperti rumahnya si Slasher ya. Nah, di sini ada kunci kalau di game Slasher. Ada tengkorak. Ada tengkoraknya di sini. Oke. Tuh kan bener. Di sini ada kunci. Ini kayaknya tempat-tempatnya letak-letaknya semua hampir sama ya. Ini susah banget ngambilnya. Oke, gua dapet kuncinya. Oh my god. Kaget gua. Ada suara petir. Oke, ini kunci buat ruangan yang ini nih. Nah, karena di dalam sini ada seseorang yang harus kita tolongin. Oke, kita buang. Sekarang kita cari kunci-kuncinya lagi. Ini gue belum ketemu sama si Evil Noon-nya nih. Oke, nggak ada. Aman. Oh my god, gue jatohin item di sini. Mudah-mudahan dia nggak kesini. Oh my god, dia kesini. Waduh, dia kesini. Waduh, waduh, kacau, kacau. Ada yang kesini. Oke, kita kabur dulu. Oke, siap. Kita lewat sini aja. Ini bisa tembus ke sana. Oke. Suaranya serem banget. Suara petirnya. Dia di mana ya? Oke, ini kita buka-bukain dulu. Nah, ini udah terbuka, oke. Ini juga kita buka. Oke. Masih ada satu ruangan lagi yang belum dibuka nih. Kuncinya jangan dibuang dulu. Oke, kita buka ini liftnya. Oke, sekarang kita masuk. Ini serem banget ya emang. Emang rumahnya ini serem banget. Kemarin gue juga habis mainin, cuma beda hantu ya. Kalau yang kemarin ini hantunya Slasher. Nah, ini dia nih. Oke, ini udah kita buka. Ini kuncinya nggak bisa gue buang ini. Ini gue nggak bisa buang kuncinya. Ini kuncinya nempel aja. Ini dikunci, gue butuh kunci, oke. Awas, hati-hati. Gue takut ada dia di sini. Oh my god. Kaget gue ada petir. Oke, aman, gak ada. Nah, ini ada kotak. Gak bisa. Oke, di sini. Nah, terbuka. Oke. Ini udah gua buka ya. Tapi kenapa ini kotaknya nggak mau terbuka tuh? Waduh, kacau.
Ini nggak bisa kalau gua nunduk, ini lampunya mati. Ini gimana cara ngambil hammernya ini? Waduh, ini kekunci lagi kayaknya ya? Oh enggak, ini udah terbuka. Nggak bisa-bisa. Oke, kita cari kunci yang lain dulu. Kita cari kunci yang lain. Nah ini ada satu. Ini gue bisa ambil ya. Coba kita ambil. Nggak bisa ya, gue harus buang item yang ada di tangan gue. Tapi ini gamenya nggak bisa ini. Oke, kita coba ke atas dulu. Ini masih banyak bug ya di gamenya. Ini gue nggak bisa buang kunci yang gue pegang. Udah gitu tadi palunya itu nggak bisa gue ambil. Karena tempatnya itu harusnya udah ngebuka tapi nggak terbuka juga. Oke, ini gue udah sampai lagi di atas. My God, suaranya serem amat. Oke, kita coba ke ruangan yang sebelah sini. Ada ruangan yang pakai password, kita coba buka juga ya. Mudah-mudahan bisa. Passwordnya ini 169. Nah, benar ya. Nah, ini juga sama ini. Ini pintunya nggak bisa gua buka ya. Ini gamenya masih belum jadi kayaknya. Masih banyak banget bugnya ini di game yang satu ini. Kita lihat ini ruangan ini. Oh, ini ada apa tuh? Ada laba-laba ya. Laba-labanya ada kepala manusianya tuh. Oh my God. Serem banget. Oke, kita mundur. Jangan masuk berarti. Nanti kita mati. Jadi gimana cara gue nyelesain gamenya? Kalau semua itemnya ini gak bisa gue ambil. Oke, di sini gak ada item apa-apa. Mana ya hantunya, gak ada ya? Di sini ada suara tapi gak ada hantunya. Ini hantunya di mana? Gak ada di sini. Oh my God, hantunya ada di dalam. Oh my God, gua nggak bisa kabur. Ya ampun, mati gua. Hantunya ada di dalam ya. Hah, kacau. Oke, mungkin cukup sekian permainan game gua kali ini karena kayaknya game ini belum selesai ya. Masih banyak banget bugnya di game ini. Buat kalian yang nyaksin video game gua, terima kasih banget. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe. Besok aku bakal balik lagi dengan video game selanjutnya, jadi kalian tunggu aja.